Nyebrang jalan guys. Nan amu maido hal suga opseotji. Jeongneun e banandaneun iyagiga. Neul boneun sungan ihaega daesseo. Maebon yayayayaya. Bulleo neul yayayayaya. Nae mamul gobaekhareogo taimingman boneun na. Geureon naeul man bomyeo. Kereta bawah tanah Jungkwang Ong. Sepi guys, pada lockdown, pada di rumah masing-masing. Ini karena saya lagi merasa lapar keluar sambil ngos-ngosan. Semoga videonya nggak ngeblur ya guys, sambil jalan sambil goyang nih HP-nya. Di MTR Exit C saya tinggalnya. Customer service. Guys, ini adalah request saya, ini telepon yang lagi viral ya guys. Aku nonton sama Mbak Wek. Apa iki ndak? Iya, aku nonton. Ini telepon yang lagi viral ya. Iya. Gimana rasanya itu? Kemakanan. Rasanya kok manis. Loh, nek takon kok gimana rasanya? Selamat mencoba. Gimana rasanya? Coba aku coba dulu. Ini kamar baik. Nah, ini silahkan dicoba ya. Ini telepon ya guys ya. Ini yang lagi viral. Ini rasa apa ini? Lagi viral. Nanas. Udah tinggal makan aja. Itu ngerti rasanya. Teleponnya enggak islami ya, Mbak? Iya, teleponnya enggak islami katanya. Enak enggak ya? Silahkan dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dicoba enggak muncrat, langsung diceplos. Mari ceplos. Iya, tubuhnya putih. Ini loh nih Mbak Rom, mau muncrat kafe. Jarinya muncrat guys, ini dalamnya apa? Gula merah. Dalamnya gula merah. Temanku katanya muncrat tadi waktu saya masih di rumah. Cobain dulu ya guys ya. Berarti ini makannya am. Ditutupin. Oh cukup. Kok ada asin?
bajunya. Pengen apa ruapi ngumpet apa rapi ini masak lah asin banget kan sengaja ini aku buat telepon yang ini spesial buat temen-temen kalau mau makan yang asli telepon viral yang ini guys yang asli aku mau nggak hah ya Allah asin banget ini garam 1 kilo dimasukin guys asin banget dan banget gimana, banget gimana ekspresinya wah asin ini apa edian ya wes ngini menikmati jadi kon ngeblok HP asem kerjani lagu gue waktu sampai pagi kagak aja ay jahat ay kenang kok. Lho, lah tapi jadi kok nyemplak. Kok nyemplak api iki bae. Iki sapa ten separo nek pengen gloprot kabeh iki. Sing gedhe iki sapa ten separo nek pengen gloprot kabeh. Iki sing asli guys. Iki asli. Gelone banyak enggak ya? Sampean copot separo muncrat asli nek kuwi. Telepon guys yang lagi viral katanya enggak islami. Banyak banget, gede banget. Oke, bagaimana rasanya yang itu? Iya rasanya, enak. Molo-molo itu apa guys? Yang tahu molo-molo komen di bawah ini ya. Panas kan ya? Iya. Rasanya biye. Diam dulu. Apa? Mafes. Oke guys, itu sekian video dari aku. Aku ngeprank teman-teman aku berhasil guys. Okay. Jahat ya. Gimana? Aku diprank, asin banget. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini sopot lagi. Ini teman-teman. Yang kecil ya, asin lagi ya? Nggak tahu. Mau lah. Wah, asin. Iki. Saya cili aja dimakan. Asin kan? Iya. Ini lapis ya guys ya. Iki asin apa manis iki? Kalau pengin tahu itu dicoba dulu sayang, nanti tahu mau dijilat guys. Pengin dicoba dijilat ya. Takut asin guys. Tahu kalau dipotong iki tambah baru. Mame yo. Aku ngeling-ngeling mame yo. Oke guys, lapisnya manis semanis diriku. Terima kasih. Lapisnya manis semanis diriku. Semanis yang buat toh, semanis dirimu apa iso wong sing buat aku. Kan aku sing makan. Oh. Ada itu ya. Ini kita tahu. Thank you.
sekar tanganmu. Piye-piye? Lah ya pokoknya kan nemoni aku nek juratan ngono wae masalahe nelpon tuh ya tak pacaran karo Mas Bebek. Ngomong ke, kon nganu nek jembatan kene. Liburan guys, biasa nongkrongnya di jembatan terus. Karena lagi virus, saya pun lagi di lockdown, nggak boleh main HP di rumah. Jadi sekarang los main HP. Eleanor ya, Mbak. Oh, Eleanor itu gimana? Bukan meripat nih loh. Emang mau iso nggawe Eleanor? Mbak Uus ya kedua aku, lane aku kan bawa Eleanor ya ya Allah. Mama mana enggak ada? Ya kan aku Mbak, ya sih. Mama apa? Ini lo. Orang kok apa? Jembatan TV gede Mbak sini cedeke le. Revia bakso to, rawon, bakso. Enggak, aku neng jembatane cedeke le buat TV gede. Iki kan aku terus mila. Terus mana? Oh. Lapis iya, ya guys, masih tiga teman kita belum datang yang lain dan teleponnya hati-hati yang kecil ya, asin banget, aku di prank sama dia celana hitam belum lihat tuh.